kecil ya, bukan kecil. Kayak yang waktu di Pak kontrak satu aja kali Pak. Hah? Jadi garansi biar stiknya bareng. Oh, iya. Iya Pak. Nah. Begini dulu apa langsung diambil? Boleh gitu, lihat dulu, pas lihat dulu. Dulu saya lihat. Ini lembar dalamnya tanggal 24 November 2020 ini KPU Kota Tangerang Selatan sudah menerima surat suara dari percetakan. Nah, kita dengan Bawaslu tadi membuka mobil yang memang mengirim itu, kita lihat semua dan teman-teman saksikan tadi dalam keadaan tersegel dan segelnya masih baik. Kemudian kita cek juga dua dus untuk contoh, ini benar adalah surat suara dari untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020. Langsung berbeda dengan penyelenggaraan pemilu kemarin yang ada 5 jenis surat suara, itu memang bertahap. Alhamdulillah kalau untuk pemilihan wali kota ini kita menerima seluruh jumlah lembaran surat suara yang kita pesan, yakni sebesar 1.1874.